Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian kunjungan bilateral yang dilakukan atas undangan Presiden Filipina, Presiden Marcos Junior, telah selesai, dan kemarin acara kenegaraan bersama Yang Mulia Presiden Marcos Junior juga berjalan dengan lancar. Pagi hari tadi saya bertemu dengan Menteri Transportasi Filipina, di mana kita patut bersyukur karena BUMN kita, yaitu PT PP dan PT Adikarya, berhasil mendapatkan dua kontrak kerjasama melalui lelang senilai 8,5 triliun rupiah. Selain itu, tadi saya juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina, dan beliau menyampaikan kepercayaannya dan rasa puasnya terhadap produk industri pertahanan Indonesia, seperti kapal udara ringan buatan PT DI dan kapal perang buatan PT PAL. Dan saya harap ini dapat terus dikembangkan, dan kita harapkan tidak hanya di Filipina, tapi juga di negara-negara yang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.